Halo guys, jadi sebelumnya kita sudah banyak sekali bermain sebuah gameplay tier 1 dari Minecraft yang ada di Play Store. Dan di setiap gamenya itu mendapatkan rating yang berbeda-beda dan juga grafik yang berbeda pula. Nah, jadi kali ini gue menemukan sebuah game yang dimana ini 99% mirip banget guys dengan Minecraft yang ada di Mojangnya guys. Nah, penasaran gamenya apa? Tapi sebelum ke videonya, buat kalian semua jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment agar gua lebih smart lagi untuk upload videonya. Dan buat kalian semua yang merequest gameplay, kalian langsung aja komen di bawah. Oke, let's go. Oke guys, di sini gua sudah ada di dalam Play Store dan untuk nama gamenya itu adalah Aftercraft Building Craft. Dan ini dia untuk nama gamenya guys. Wah gila guys. Kenapa gua bilang bagus dan ini mirip teman-teman? Kalian bisa lihat guys ya, di sini dari thumbnailnya aja ini sudah mendeskripsikan mirip Minecraft banget ya cuy. Nah bisa kalian lihat dan juga, walaupun ini namanya itu bukan Craftman ya guys ya, ini namanya itu Aftercraft, tapi ini mirip banget guys. Bisa kalian lihat di sini untuk ukurannya itu 171 MB dan sudah didownload sebanyak 50.000 download guys. Nah dan juga bisa kalian lihat di sini untuk screenshotan dari gamenya, lihat guys. Ini begitu realistik banget guys untuk gamenya ya. Coba kalian lihat nih, wow. Apakah ini sama dengan screenshotan yang ada di dalam Play Store? Nah sebelum itu kita coba lihat guys ya untuk ulasan dari teman-teman semuanya. Di sini ada dari Kak Najwa dan juga ada dari Kak Novianti guys ya, bintang 5 semua guys. Wow. Nah di sini yang samanya itu ratingnya guys, mendapatkan rating yang sama 4,3 dengan gameplay Minecraft Mojang. Wow, apakah ini sangat-sangat mirip teman-teman? Langsung aja guys, kita langsung aja tanpa banyak bacot, kita download dan masuk ke dalam gamenya. Let's go. Oke guys, di sini gua sudah ada di dalam gameplay Aftercraft-nya guys. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk tampilannya ini sederhana banget guys ya. Polos, tidak ada background sama sekali guys. Wow. Oke, gua penasaran banget guys. Oke, sebelum itu kita pergi ke setting terlebih dahulu. Di sini langsung aja cuy ya. Kita ganti namanya Sar dan kemudian di sini kita untuk aktifkan brightness ya. Nah, brightness kita aktifkan sampai 70 aja cuy. Nah, oke seperti ini guys ya, dan langsung aja kita akan masuk ke dalam gamenya guys ya. Let's go. Dan oke guys, di sini kita sudah ada di dalam gameplay Aftercraft-nya guys. Boom, mantap sekali guys. Lihat guys. Nah, lihat guys ya, ini gila guys. Ini kenapa gua bilangin 99,9% ini mirip dengan yang aslinya guys. Lihat dari segi teksturnya, dari segi controllernya, dari segi tampilannya, ini menarik banget, sama banget guys. Waduh, gila guys ya. Lihat guys ya, ini kita hampir nggak bisa membedakan loh guys. Apanya yang beda ya? Kita penasaran guys. Lihat ya teman-teman. Nah, dari guys, dari segi langitnya. Oh, oke. Langitnya. Ini langitnya udah nggak berbentuk kotak-kotak ya guys ya. Kalau di Aftercraft. Kalau di Minecraft itu setahu gua itu langitnya kotak ya cuy. Kalau nggak salah ya. Lihat guys. Bedeh, di handphone gua di sini lumayan lancar ya teman-teman ya, walaupun ini ukurannya juga lebih ringan. Tapi tetap ya guys ya, ini banyak iklannya guys. Maklum aja guys ya, gratisan dan juga ini versi KW-nya teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang mau mainin tanpa adanya iklan, harus smooth, kalian langsung aja download yang aslinya aja coy. Lihat guys, beuh, mantap sekali. Di sini gua juga bingung guys ya. Ini apanya yang beda ya? Ini mau hampir mirip banget guys. Buset, lihat guys ya. Lihat dari tekstur warnanya, dari lihat guys. Lihat guys, ini sepertinya ada sebuah gua teman-teman yang habis dibom kali ya guys ya. Ada sebuah pertambangan coy di sini, gelo. Keren banget guys. Oke, kita coba lihat dari itemnya cuy, apakah di sini itemnya sama. Nah, lihat guys. Nah. Dan juga bisa kalian lihat
di sini untuk item-itemnya ini sama ya, cuy. Dan juga di sini untuk tampilannya kalau di Aftercraft ini agak gelap gimana guys ya? Agak gelap aja guys untuk tampilannya ya, cuy. Nah, lihat. Buset, keren banget ya guys ya. Menurut gua, coba dong guys, kalian coba komen untuk gameplay ini itu kalian kasih skor berapa guys? Kalian kasih nilai berapa 1 sampai 10? Ini miripnya itu berapa guys? Nah, lihat guys. Oh, okay guys. Kita penasaran dari tekstur airnya ya guys ya. Kita penasaran dari tekstur airnya coy. Kita coba akan dengarkan suara airnya teman-teman. Lihat guys. Dengerin ya, dengerin guys. Buset, mantap sekali guys. Ya, lihat guys. Oke, gua penasaran kalau kita gini guys. Sebentar gua setting untuk kameranya guys. Kalau kita ganti kameranya jadi kamera belakang bisa nggak ya? Oke, boom. Bisa kah? Nah, oke guys, lihat guys ya. Nah, ini lumayan bagus menurut gua ya. Nah, lihat guys. Wuh, mantap sekali guys. Oke. Kalau kita pakai kamera belakang lagi, coba ya. Oke, boom. Nah, oke guys, kita sudah pakai kamera belakang dan lihat, ini adalah tampilan dari kamera belakang, teman-teman, lihat ya. Ini hampir mirip sekali, guys. Buset, lihat guys ya, dengerin guys, dari segi jalannya aja ini udah bagus. Nah, dengerin guys ya, ini lumayan bagus banget loh. Tapi ini sayangnya ini kekurangannya itu banyak iklan ya guys ya. Dan juga ini untuk apa namanya untuk nge-lag ya guys ya. Untuk teksturnya di handphone di RAM 3 ke bawah itu nge-lag guys. Menurut gua ya, setahu gua, karena sebelumnya gua sudah coba di handphone RAM 3 GB ke bawah itu nge-lagnya nge-lag parah guys. Nah, lihat guys. Buset. Mantap sekali guys. Oke, gue penasaran guys, kalau kita ke bawah kemana? Buset, gelap banget. Gelap banget teman-teman. Oke, jangan ke situ, nanti kita hilang, kita nggak kelihatan ya cuy. Oke, mantap sekali guys. Coba dong guys, kalian komentar guys. Dan buat kalian semua, gua ingetin lagi nih, yang kalian semua, kalau kalian tahu dengan game-game Minecraft ya, game-game mirip Minecraft, kalian coba guys, kalian komen di bawah guys. Oke, oh my god, gua menemukan sebuah village teman-teman. Dan ya, ini dia untuk village. Ada pedes. Oke, ada orangnya juga, guys. Buset. Oke, nice banget, bagus ya. Nah, oke, lihat, guys. Oke, ini apa? Ini sumur kah? Apa ini ya? Buset, gua kah? Ada tong, guys. Ada semacam gong ya. Buset, gitu. Maling, ada maling. Aduh, gila guys. Aduh. Gua baru menemukan tong ini guys ya. Ini semacam apa ya? Gong kah, gong? Buset, ini kalau ada maling ini dinyalain enggak bisa. Kalau ada maling ini baru berbunyi, guys. Oke, mantap sekali guys. Dan ya, oke guys, mungkin cukup sekian aja gua bermain sebuah gameplay Aftercraft ini. Coba dong guys, buat kalian semua, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment agar gua lebih semangat lagi untuk upload video-videonya. Dan buat kalian semua yang merequest gameplay, kalian langsung aja komen di bawah ya guys ya. Oke guys, terima kasih ya guys ya. See you and thank you. Bye-bye.